Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Lantobing. Kali ini kita kedatangan motor Beat GSP tahun 2020. Kendalanya yaitu tidak bisa starter. Begitupun dengan cara diengkol dia tidak bisa hidup ya. Jadi untuk cara mengetes motor ini, terlebih dahulu kita cek bagian relay starternya ya. Oke, untuk mengecek relay starter di sini ada rumah sikringnya ya. Ini relay starternya seperti ini. Oke, untuk mengecek jalur-jalurnya kita siapkan suspensi seperti ini ya. Oke, untuk jalur yang tengah ini dia kontak tidak kontak, buat standby strum ya. Coba kita cek ya. Oke, jalurnya bagus. Dan untuk jalur ketika dikontakkan, untuk yang ini dia harus keluar positif ya, 12 volt. Kita coba ya. Ya, nyala ya. Coba kita matikan. Ini ya, kita kontakkan lagi. Oke, untuk jalurnya nyala. Lanjutnya untuk di saat kita memencet tombol ini starter, maka dia akan lari ke box ini ya. Untuk sinyal negatifnya, apakah dia memang berfungsi? Kita coba ya. Oke, untuk sinyal negatifnya pun dia ada ya. Berarti kendalanya bukan di area sini ya. Saya curiga motor ini ada di bagian speed-nya ya. Oke, kita langsung bongkar aja ya.